Okey, tujuan pameran busana ini dilakukan adalah untuk pameran bagi orang kata benda ni di lebih dieksplor oleh orang-orang di luar sana berkenaan tentang mutiara, dan juga salah satu baju saya juga dimasukkan dalam museum ini, dan saya rasa ini adalah bagus untuk mengetengahkan pada setengah pihak yang tidak masih tidak mengetahui tentang berbagai jenis mutiara yang sebenarnya ada yang akan ditengahkan dalam busana perkahwinan mutiara ini. Hari ini datang seorang? Sambil saya cuti. Okay. Di sini dia tak datang. Agak-agak you lah, ramai ke orang kat luar sana nak tengok betapa uniknya busana yang dipakai oleh you sendiri masa sekarang? Kita, that's why tujuan diadakan ni adalah untuk mempromosikan supaya ramai di pihak luar sana yang buka mata dan ramai-ramai datang sini untuk sama-sama menyokong kata mutiara, mentambatkan mutiara dan juga menyokong pameran di Museum Negara sendiri. Perkembangan terkini, Mimik Suhaiza. Perkembangan terkini, saya syuting 13 episod Layar Impian di Sempurna Sabah. Kulit pun dah berubah, warna hitam dah, ni dah gelap dah. And then saya terus sambung telemovie Biar Waktu Menjemputmu, Biar Waktu Menjemputmu. Masih lagi syuting di Sabah. Sama dengan Refi, Breaker Fiction, Busana Perkahwinan, untuk hari ni semua artis you buat eh? Ya. Jadi nak tanya tentang konsep yang you buat ni, boleh ceritakan sedikit konsep dia? Pada baju hari ni ke? Pada baju hari ni ya, untuk artis. Okay, pada hari ni. Okay, untuk artis pada hari ni, konsep dia kita buat simple. Ada ciri-ciri kemelayuan sebab kita wedding, right? Okay, still ada juga pearl untuk perkahwinan. Sebab kita punya tema is the things are pearl wedding, right? And then kita buat varietal wedding lah, tema dia macam tu lah. Okey, tentang pameran yang diadakan pada hari ini, ceritakan sedikit. Mungkin ada beberapa yang menarik daripada rekaan you dipamerkan untuk hari ini. Okey, pameran ni rekaan saya ada 4 untuk bridesmaid pada waktu Mimik Wedding. Alright. Yo, rekaannya agak simple because kita tak boleh overshadow pengantin lah pada waktu tu kan. Rekaan saya tu ada pada satu dress pendek saja yang simple. Macam tu je lah. Ada yang boleh highlight sangat lah sebab waktu tu untuk bridesmaid saja.